gue online. Oh, circle ya? Tiketnya kayak gini. 500.000. Ada fotonya. Nih. Ada fotonya. Mana fotonya? Ada sih matanya. Tuh. Mana sih kamu? Gendut banget nih. Jadi pas beli di loketnya kita difoto dulu per orang. Satu tiket kita beli yang satu hari harganya $37. Iya. Tadi kita dari hotel Serkerin ke sini naik tuk-tuk udah pesen sama Mbak Sri ya. Buat 10 jam ya? 8 jam. 8 jam 15. Buat 8 jam $15. Oke, sekarang kita mau masuk. Kedua kita, oke, okay, udah panas let's banget. Go, let's go. Cuma baru bikin, udah capek banget, capek parah banget. Jadi kita mau makan dulu, terus balik ke hotel. Iya, makan dulu, balik hotel. Tadinya nanti, mau nanti malam kita mau jalan-jalan ke Night Market di Siem Reap. Ngapain aja Mbak hari ini? Mau keliling-keliling di Phnom Penh. Iya, mau destinasi pertama tuh kita ke Royal Palace. Kita foto di depannya aja karena masuk dalamnya mahal. Terus habis ke Royal Palace, kita mau lanjut ke Central Market, habis itu ke mana lagi? Ke Ion.
ke Killing Field, jaraknya jauh banget. Kita naik tuk-tuk berlima, pesan di Grab, biayanya itu sekitar $4 sekian ya. $4 sekian. Oke, ini udah capek banget sih sebenarnya. Panas banget cuy. Udah ada di Killing Field, baru aja nyampe, biaya masuknya $6, dikasih headphone sama apa nih? Dengerin ceritanya sama ini, terus ada ini juga brosurnya. Supaya kita tahu historinya tuh kayak gimana, ada bahasa Malaysia buat kita sih, yang paling deket. Iya, terus yang paling menyenangkan adalah, jadi pas kita datang ke sini tuh kita naik tuk-tuk. Kita naik tuk-tuk, itu biayanya hampir $5, terus karena jauh banget jadi abang tutupnya mau nungguin sampai kita selesai 3:30, sekarang jam 2, terus kita dikenain biaya PP-nya itu $10 ya, padahal pas jarak balik itu ke hotel lebih jauh daripada jarak dari kita tadi dari Russian Mark ke Killing Field. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Dadah.